Sengaja banget kan ya. Selesai. Tuh. Ya. Pas lu. Kita jalan-jalan. Oke, kita masuk sampai rumah rumah nih. Ada anak kecil nangis nih, ada anak kecil nangis nih. Duh, telanjang. Itu baru telanjang ternyata. Duh, Niko menangis. Nah, kita bisa terbang nih. Kita mau kemana nih? Kita ke perumahan ya. Boleh, berapa jauh mas? Ya lumayan. Dia kan ada deteksinya kalau. Ya, kita udah sampai perumahan. Wah ini kayak Nobita lagi ngeliatin Sasuke ya. Di perumahannya. Nah kita kembali lagi. Ini siapa ya ini ya? Siapakah ini? Oh ini Bobby. Ya, kita sampai lagi. Tangkap di bawah tangannya lah. Tangannya lah, elap dong. Di bawahnya ini. Oh, ya. Gitu. Dari tangan bisa langsung naik lagi, mas? Oh, udah bisa. Oke, kita naik lagi ya. Wuhuy. Kira-kira sambil ngobrol ya, mas ya. Kira-kira berapa lama, mas? Kalau orang baru belajar menjadi pilotnya, itu waktu berapa lama kalau misalnya mau belajar? Oh, ada kresek. Untuk belajar dari yang pertama tanpa kamera tadi kira-kira butuh kalau dia latihan terus 2 minggu lah. Oke, Mas. 2 minggu. Mas, latihan Mas Rik. Nanti kalau itu latihan terus, tapi itu juga tergantung anunya ya, tergantung apa namanya? Penampilan dia juga. Penampilan dia juga. 2 minggu Mas Rik. Nanti setelah kita cabut. Nah, setelah kita apa namanya latihan tadi kalau kita udah ini matiinnya setelah lancar yang tadi itu 2 minggu baru mulai pakai kamera, tapi otomatis kalau pakai kamera harus kamu harus di Google sih. Kalau nggak pakai Google sih pakai HP nggak bisa. Oh nggak bisa. Iya, kalau pakai HP itu nanti delay videonya. Oh ini kan memang kayak drone yang di pabrikan itu kan pabrikan DJI itu kan pakai HP itu ya. HP kalau ini kan kita speed tempat-tempat cepet jadi butuh tingkat fokus yang tinggi. Oke okay, oke okay. Oh, ini latihan katanya jadi pilot. Oh iya toh. Cocok tuh. Cocok tuh. Boleh tuh, bisa latihan sayang. Bisa ngatiin aku nanti begitu. Oh iya benar. Oke okay. Tadi kita udah nyoba-nyoba. Lama banget kita nyoba nyari baterainya. asik kan? Sampai azan maghrib, asik banget mas. Ada nggak yang manual gini mas, yang udah buat biasa nyoba gitu? Yang apa? Yang kalau aku mau coba ada nggak? Oh boleh. Kalau kamu coba, langsung coba yang ini aja. Oh, tapi terbanginya manual. Oh iya, coba. Oke. Terusnya manual. Ambil baterai dulu. Nggak. Biar kita beli aja dulu ya. Iya. Suaranya? Suaranya kedengeran banget. Kalau gambarnya sih. Oke, ini masuk tuh, jelas masuk tuh. Nah, Raja Wali Wop itu di dalam ini persis sama kayak ini, cuman frame-nya warnanya hitam. Oke. Bedanya ini. Kenapa kita ini pakai putih? Ya kasih ini. Sama. Ini kan anu apa masih segelan. Oh. Jadi kita buka yang ini aja. Kita dibuka. Ya, ya maksudnya ini edisi dulu kali. Yo, ya. Yang ini gitu. Nggak bisa dijual. Iya, betul. Gitu jadi. Nah, ini kalau di dalam ini remote-nya dapat bawaan tadi, yang remote kecil tadi. Iya. Ini kita connect-nya pakai remote-ku aja, kamu nyoba pakai remote-ku. Oh, gitu. Nah, ini kita sudah binding. Enggak sudah binding tuh lampunya diem aja kayak gini. Nah, ini belajarnya pertama kamu adalah belajar menerbangkan. Enggak usah terbang pergi jauh-jauh. Cukup di mana biar si drone itu di dekatmu terus gini, stabil. Nah, ini kamu sudah harus menyatu. Nah, ini buat anak kenapa cocok? Karena dia melatih motorik anak banget. Buat anak jangan coba-coba, Mas Sofi. Buat melatih motorik jadi anaknya jadi pinter. Nah, kayak aku. Nah, cuman bandel. Kayak gini. Dia
intinya nerbangan seperti itu nanti. Nah, kalau dijelasin ya, Pak. Sudah nerbanginnya lancar misalkan ya, nerbanginnya kamu udah lancar, besok ke depan udah bisa muter-muter gini terus. Nah, misalkan besok ke depan kamu udah bisa muter-muter, terbang, nah nabrak, jalan mau kemana. Baru ini dimodifikasi dikasih kamera. Oh. Kamu beli Google. Itu challenge-nya. Oke. Karena kalau kamu langsung kasih kamera, hancur nanti. Kasihan eman-eman dan kameranya ini ya. Ini kan tadi aku bilang, ini uang harus masuk ya. Cut lah ini, harus masuk. Jadi ini drone yang paling kecil ukurannya dan paling aman untuk dimainkan oleh segala umur. Oke. Karena dia kecil satu. Oke. Kecil ya. Kita lihat ya. Dia kecil. Nah, ini kecil banget. Kecil segini. Ah, kita lihat. Wah, nabrak dia nggak kerasa sama ambil sengaja. Ambil. Jadi oh gitu ya. Nabrak orang atau siapapun orangnya nggak akan luka. Sengaja aku yang nggak berarti. Ada pelindungnya juga. Ada pelindung dan ringan. Lentur ya. Beratnya cuma apa? 20 graman. Mantap. Anu jatuh pun nggak apa-apa. Kuat ya. Wow. Gitu. Luar biasa ya Raja Wali. Jadi dia kuat memang karena memang dia buat latihan. Nah. Itu enggak apa-apa karena dia sengaja buat latihan. Sengaja diarahin ke Anda. Memang seller Cina doang bisa batik-batik. Saya juga bisa. Oh iya bisa dia batik-batik gitu. Bisa, juga bisa ini kuat. Selain itu yang paling penting dia aman bang dekat orang. Kenapa aku bilang aman? Saat baling-baling kamu putar seperti ini. Nah, baling-baling kamu putar seperti ini. Iya. Wah. Masuki jarimu berhenti dia. Oh. Nah, karena ini powernya cuma baterai kecil 1S. Jadi kalau baterai itu powernya macam-macam, ada sampai 1S, 2S. Nah, kayak ini 4S, ini 3S gitu. Dagingnya sendiri sih. Nah, jadi dia enggak berhenti kalau kena gitu. Kalau ini dia berhenti. Nah, kita putar ya. Kita masukin. Nah, ini nggak apa-apa, jadi aman. Tapi kalau nempel rambut, gitu ya, kan aman. Sekarang, enak bintang. Saatnya, pas perfect lah dia. Yo, Mas Ami. Oke. Sudah tahu tombol-tombolnya? Belum. Oh, belum tahu ya? Mana sih belum mulai? Mas, saya juga nanti akan ajak teman saya untuk latihan. Boleh. Dia juga boleh. Oh ya. Namanya Bobby SIT. Oh, Bobby SIT. Saudara kembar. Iya. Ini apa aja mas? Ini gas. Oke. Okay. Dan ini tak cabut dulu, biar nggak terbang. Oh iya. Nah, okay. Ini dulu. Ini gas. Ini. Nah, ini gimana posisi? Nah, ini gini. Ini gas. Gas itu dia jadi turunnya naik. Ya. Oh. Ini jauh kiri, jauh kanan. Jauh itu kalau motor gini. Oh. Kiri kanan. Jadi turunnya kiri kanan. Ini maju mundur. Maju mundur. Okay. Ini kalau motor tuh gini, kan kiri kanan kayak gini. Sama dong kayak ini. Beda kalau motor ini kan gini, kalau ini gini. Oh. Kalau motor kamu gini loh, GP itu, ya toh. Nah, berarti kalau naik ini terus belokin ini. Nah, itu ini maju, roll-nya. Emang mataku enggak nyampe. Nah, sekarang kita coba. Kawan-kawan, ini Mas Opik pertama kali mau menerbangkan mikro drone. Ya, iya. Okay. Benar-benar pertama ya ini ya. Bukan settingan ya kita ya. Nah, kita coba. Nah, ini gara-gara baterai ini doang nih. Iya, gara-gara baterai ini doang nih jadi kolor. Oke. Terus okay. Kita nyalain. Sekarang nyalakan remote-nya. Naik. Cuk. Uts. Wah. Oke. Oke. Dia sudah blinding. Wah. Sudah. Ya. Sekarang gas naik dan jalankan. Nah, begitu. Majukan, mundur. Oke. Okay. Ayo, terus stabil di sini aja dulu. Stabil di sini dulu. Pas. Oke. Gas turun. Kalau sudah bingung, gas turun. Oke. Okay. Itu yang tadi apa namanya? Tombol. Itu kan versi lama. Belum ada yang ada ini. Oh, iya. Makanya ini lebih bagus. Gitu loh. Okay, memang belum ada. Okay. Jadi ini gas turun. Oke. Gas itu. Gas. Oke. Bayangin kan kalau kamu langsung pakai Google gimana hancurnya? Karena kamu main los aja udah kebingungan kalau dipakai Google. Oh, gitu. Tapi malah harus dicoba sih ya Mas ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Iya. Tadi ngeliat aku kayak gampang ya. Iya.
nyetir kayak gampang banget. Feel-nya ya mas, belum dapat. Iya. Tuh dia tuh suka kiri sendiri berarti. Loh, ini ya tanganmu yang mengendalikan. Ini kan manual. Iya. Di sini kan ada udara. Tadi saya nggak ngapa-ngapain. Iya. Kan di sini ada udara. Jadi dia pasti akan bergerak kiri kanan. Apalagi kamu saat terbang dalam ketinggian sebegini. Iya. Otomatis ada turbulensi angin yang balik kan. Oh, otomatis dia jadi bergerak kiri kanan. Padahal dulu dia fisika nggak masuk loh kelasnya. Aku ibas. Nah, gitu. Oke. Nanti biasanya sih kalau yang bisa 2 minggu jadi, kalau yang nggak bisa 2 minggu terus taksi. Nah, biasanya gitu pilihannya. Iya. Dia pakai ininya bergerak ya. Jadi drone itu diem, tapi tanganmu tuh sebenarnya bergerak terus. Iya betul. Kirain cuma gas doang. Gemes loh, aku gemes ini. Wah. Wow. Iya gitu. Oke. No. Kaget tuh kambingnya tuh. Itu bukan kambing itu. Gimana? Ayo, gas. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ovi. Dia cuma ngasih celeng sudah segini aja. Iya. Ayo Mas Ovi, kamu masih bisa. Oke. Okay. Itu ke kiri kanan ya. Oke. Okay. Bentar, badannya lepas. Oke. Okay. Ada sabuk pengamannya. Yo. Dari bawah. Dari bawah. Oke. Sengaja dari bawah. Dia ngapain kesalahan terus ya? Oke, okay. Saya ambilkan. Gak usah, saya bisa. Oke. Kamu lompat tali ya dia. Jadi kalau itu tuh bisa disebut pemula semua pasti ngalamin. Iya. Namanya gaya kodok. Oh. Biasa, itu biasa. Oh, gitu. Ah, itu biasa. Oh. Banyak yang. Cuma kamu lah. Aduh. Dia kan pernah kan? Sombong. Dia nomor 2, udah pernah 2 kali dia. Gimana sih? Yo, kan. Itu. Lalu udah. Yo, maju kan. Ngapain? Udah kolam nanti. Turunkan. Nah, hilang ke kolam. Itu kejadian yang kemarin nanti hilang ke kolam. Iya. Seperti itu. Makanya enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong langsung kamera ya. Iya. Karena ini saatnya kamu kan pakai kamera, kamu enggak lihat Google-nya lagi. Ini di kanan kiri. Ini. Oh, ini kiri. Dur. Terima kasih ini ya. Keren mas asistennya. Iya, memang saya gaji untuk ngambil-ngambil gitu. Waduh, baling-balingnya hilang. Wah, ini ganti rugi ya. Bisa hilang gitu ya lah ya. Jatuh di sana berarti baling-balingnya. Gak apa-apa, sudah baling-baling Udah ada baling-balingnya. Oke. Nah. Emang persediaan baling-baling banyak ya mas ya? Banyak kan, makanya itu di Raja Wali Wup ini itu dapat spare baling-balingnya 12 pieces. Ah, kita buka dong. Biar ada penasaran kan mana baling-baling. Oh, nah, ini di sini ada 8. Di sini yang kepasang ada 4, 12. Bisa terbang dia. Bisa. Gas lah. Nah. Gasnya jangan penakut gitulah. Nah, yuk. Nah. Biar aja coba. Kita coba lagi ya, challenge-nya itu cuma terbang diam di deket ini minimal kalau kamu sudah bisa gini, kamu sudah bisa selfie sama drone-nya kan. Oh iya benar. Ah, selfie bisa minimal. Jadi challenge-nya adalah kamu gini ya, 1, 2, 3 selfie ya. Kalau kamu belum bisa selfie sama drone-nya susah no. Biasa ngajarin anak-anak kecil juga kan ya? Iya. Ya, gini ngajarin. Kita botak soalnya. Iya. Coba ayo Mas Tommy. Kolam. Tapi biasanya kalau udah megang gini, ketagihan. Sampai rumah, aku kapan ya? Iya. Oh gitu biasanya. Yuk, gas. Ingat ya, merah tuh depan, biru tuh belakang. Merah depan, ini kan lampu, tangkap ya, ini ya, kasih tahu sedikit ya, trik, tips dan trik. Merah kan depan, belakang tuh saat drone biru di belakang, berarti kan drone-nya membelakangi kamu.
Berarti saat dia maju, dia maju. Saat dia mundur, saat kiri, 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 kanan, kanan. Kalau sebenarnya kebalik, berarti kan lawannya. Oh, orientasinya sudah berubah teman-teman. Kamu, ah itu melatih itu, juga melatih. Hanya kamu harus. Kalau yang ini tadi apa mas? Belok ini? Kalau ini begini. Oh, benar ya dia. Rotate. Nah, apa namanya? Makanya kalau belajar, usahakan drone-nya itu membelakangi kamu. Biar sesuai gerakannya enak. Ya kan? Membelakangi. Ya, gini kita. Iya, betul. Yo. Yo, gas langsung naik setengah. Oke, pakai perasaan. Pakai perasaan. Salah. Ini memang dipersiapkan khusus yeah. Untuk cara satu. Mas Taufik tangannya udah gatel. Oke, naik setengah dulu. Oke. Berani aja, langsung shoot, langsung. Jadi intinya gas supaya dia diam di tempat itu juga kamu gerak-gerak terus. Oh. Saat dia naik, kamu turun, dia kamu naikin. Nah, gitu. Pakai perasaannya. Nah, kamu cuma naikin gas toh tapi enggak maju ini juga. Ini juga dimainkan. Oh, iya. Dua-duanya enggak boleh diam. Nah. Dua-duanya enggak boleh diam. Nah, oke. Okay. Itu kan belum menyatu antara yang kamu lihat dan tangan belum menyatu. Nanti kamu lama menyatu. Itu ngapain ke samping terus? Sekarang gini, kamu terbangnya langsung ke depan situ aja. Oke. Nanti gas majuin. Duh. Gas majuin. Bukan gasnya tok yang naik ke atas. Nah. Oh, gas majuin. Jadi kanan-kanan yang maju. Tangan kanannya maju. Gas. Ini kamu sekitar 75%. Terus ini maju gini. Okay. Mentok aja, maju mentok coba. Oh, maju. Biar kamu merasakan dia maju. Yuk. Wah, gitu yuk sekarang gasnya mainkan dong. Gas jangan turun, tetap mainkan stabil terus. Ini kayaknya kita dipasang malam bikin challenge ini nanti orangnya masukin lubang gitu. Dapat boneka itu kan enggak berhasil bayar itu seru ya. Wah, baling-balingnya putus. Wah. Itu aku bilang sampai baling-baling bisa putus kalau memang ini ada kameranya dan hancur pasti kameranya. Iya, iya. Karena newbie itu pasti crashnya nggak tanggung-tanggung. Pasti kenceng, karena kenceng itu apa? Kadang drone sudah terbalik gini, masih kamu gas, otomatis dia udah ada gravitasi plus kamu gas tambah kenceng dia jatuhnya. Oh, kan terbalik gini. Oke. Ini masih ada tanda-tandanya ya, maksudnya baling-balingnya masih di situ. Karena aku tadi bilang. Cara masaknya? Ini tinggal ditarik ini. Tancepin, jadi emang simple sekali. Anak kecil cocok buat belajar. Nah kalau baling-baling ini baling-baling pun ya. Baling-baling ini pasang kalau kebalik nggak terbang dia. Oh. Yang ini di sini itu nggak terbang. Hah? Jadi udah ada. Kamu hafal baling-baling untuk yang mana? Kamu jangan malu-maluin aku gitu toh. Oh ini dimatikan dulu, hidupkan lagi. Jadi banding ulang. Oh enak kan? Lumayan kan? Kalau belum tanpa kamera, dia otomatis tidak ada power lain. Jadi baterainya awet. Dari tadi belum habis kan buat latihan. Nah. Walaupun cuma katanya 5 menit tapi masih lama-lama juga ya. Iya, yuk coba. Yuk, gas. Put. Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu, masih ragu. Aja. Masih ragu-ragu. Nah, oke, okay, bagus. Mulai pakai perasaan. Nah, gas. Nah, gas naik. Agak kiri, itu kiriin. Nah, bagus. Nah, bisa mundur. Nah, bagus. Nah, dia naik turunnya sedikit. Jangan langsung habis turunnya. Oke. Bisa sampai di sini ya. Sekarang yang begini yang belum bisa. Mau lagi? Oh, lagi. Oke. Lagi dia. Tambah koinnya. Oke. Baik, gas ya. Wah, bagus. Agak kiri karena dia ke kanan, kiri gasnya tambah. Nah, yaunya yau ke kanan, yau kanan. Kan. Yau itu apa mas? Ini. Oh. Jadi ini ya, naik terus kiri, berarti putarnya ke sana toh. Ini kanan, kiri, kanan. Nah, tetapi saat kamu mainkan yau juga harus mainkan gas. Yo. Oke. Okay. Coba sini. Ini agak mesra ya sini. Nah. Tolong aja ya. Taruh sini dulu. Nah. Biasanya aku ngajarin anak kecil gitu. Memang tangannya ikut pegang. Oh, terus okay. Aku megangin dia. Wah, jadi, kita lihat. Rafa kasih sayang kakak dan adik ini mirip nah. Ya mereka ya. Mirip. Pegang. Terus pegang.
yang cewek enak banget. Oh ya, memang gitu, kita senggol-senggol gini toh. Oh gini, ini pegang gini. Nah, ini harus gini ya. Ya ini biasa sih, karena ini kebiasaan Armin Gesang. Yuk, gas main kan? Main. Bentar, akunya megangin tanganmu. Gini aja. Aku, kamu megangin tanganku, biar tahu perasaannya. Oh iya. Kalau kayak kita latihan mobil ya. Nah, biar kamu tahu perasaannya. Nah, gini. Ini lihat, rasain gerakan tanganku, rasain. Wah, ini otak kiri otak kanan ngalir. Ya, ya. Nah, ini. Jadi benar-benar semua bergerak terus ya, tapi kecil-kecil memang. Sekarang kita maju. Nah, gasnya naik. Kalau ada tambahan tenaga maju, berarti gas juga harus dimainkan. Nah, kita mundur. Rasakan. Oke, jadi. Wah, kerasa ya. Sibuk jempolnya. Sibuk ya. Jempolnya sibuk nah, banget. Ini tuh masih mode level namanya. Mode level tuh dimana mode yang masih mudah dalam yang drone race. Yang muter-muter itu ya. Jadi drone race itu juga ada dua mode. Modenya level dan acro. Acro tuh modenya namanya acrobatic. Jadi dia lebih susah lagi untuk dikendalikan. Karena benar-benar kayak ini tadi ya, sensitivitasnya tinggi gitu ya. Bukan sensitif tinggi. Kalau ini tadi kamu majuinnya sana, kamu lepaskan dia berhenti game ini lagi. Kalau yang itu kamu majuinnya maju terus dia. Harus kamu berikan kekuatan yang sama untuk mundur biar dia mundur. Diam, bukan untuk mundur. Tapi dia otomatis bisa terbang semau kita. Cuman akro, untuk mode akro sudah harus pakai Google. Kalau main los itu ya bisa, cuman lebih susah. Nah gitu teman-teman, kita udah nyobain cara main drone di markas Mikro Drone Race Indonesia bersama Mas Nando dan juga Ella ya, dari kaleng coklat. Tadi kita udah nyoba ya, lah ini ternyata memang racunnya berhasil lagi. Seru banget. Lagi beli dia. Saya harus. Tapi kamu harusnya ngerasain sekali dulu lagi deh. Ngerasain ya, pakai Google sama aku. Tahu mode acro itu gimana? Oh ya, coba. Oke ya, kita coba ya. Biar ngerti. Biar racunnya mana terus teman-teman. Racun ya. Mode acronya gimana biar kamu merasuk di hati. Ini aku anu. Mas, ini tadi kalau ini harganya 350 udah sama chargernya, sudah sama baterainya. Sudah. Baterai satu cas gitu. Tapi memang baterai satu dulu. Iya, nanti frustasi kamu kalau banyak kan stres. Enggak bisa istirahat. Ah, betul. Nah, remote boleh. Oke. Nah, balikan. Ini settingannya lain. Jadi memang udah buat banyak settingan. Oke. Okay. Itu remote-nya buat drone aja atau ada bisa buat racing? Bisa buat semuanya. Ya. Segala macam ini RC bisa. Ya. Kalau buat mobil, RC mobil bisa juga. Bisa juga. Kan biar Mas Opik terus merasakan. Oh, mobil-mobil kecil yang temen main itu ya? Iya, itu pakai. Kemudian bisa. Oke. Tadi sebenarnya dia juga main mobil kecil yang off-road kecil ala itu. Alay biye. Ala-ala. Oh, enggak kira alay. Nah, buruk kamu ya. 5843. Oke, kita sudah latihannya di sana. Ah iya. Kamu tahu ada mobil juga berarti? Tahu. Latihannya di Jupiter Point 2. Oh, dulu kita sering main di Jupiter dulu. Iya. Nah, sekarang siap. Oke, sekarang ini belum siap. Sudah, ini sudah siap. Ini belum siap. Iya, ini udah nih. Yuk, sekarang Mas Opik pakai dulsit, dipakai pasang di kepala. Pasang di kepala dong. Oke. Ella enggak bisa lihat ya, Pi. Mas Opik berdiri di depan sini dong. Nah, biar merasakan jadi pilot beneran. Ngadep ke kamera. Wah. Itu belakangin kamera. Kembali. Ini Mas Opik nyicipi. Oke. Nyicipi mode akrobatik. Mode akrobatik tuh dia terbangnya lebih kencang. Bentar, saya setting akro dulu. Oke, ini sudah setting akro ya. Sekarang kita rasakan gimana terbang akrobatik. Nah, kalau mau terbang pelan juga bisa, Mas Opik.
ya begini ini terbang pelan, terbang sepanjang apa dia buat. Itu juga bisa, terus kita juga bisa. Ini yang saya, wow, ini yang saya sering lihat di YouTube. Wey! Wey! Kena orang. Wow, kok bisa gitu? Itu namanya akrobatik. Oh, ngeflipnya cepat banget ya. Oke, ini direkam gak mas? Enggak. Waduh, eman-eman banget ini. Ya nanti abis ini kita rekam deh. Direkam dong mas, lumayan. Ya, rekam stop. Dulu. Rekam dulu, rekam dulu. Tapi gambarnya gak bagus deh kayak gak gini. Gak apa-apa mas. Oke. Aku tak diri di depan sini dikit loh. Nah. Oke. Okay. Terus sambil gini. Boleh. Masuk. Cuma neman mas, kalau gak direkam. Masuk. Sekarang Mas Opik mau ngerasain mode akro di mikro drone ini. Akrobatik ya. Akrobatik. Tapi Mas Opik cuma pakai Google saja. Okay. Ngecek bahasanya. Ngecek. Yang terbangin saya. Oke, kita terinwan ya ini. Ini kita masukkan. Kita binding, saat sudah binding dia akan diam. Oke, aku berarti di lalu sini ya. Kita rubah ke mode agro. Oke, sekarang saya mau hidupkan rekamannya. Oke, sudah merekam. Boleh tangannya Mas Opik deh. Apa melayangnya mulai di situ. Nah, diarahkan kamera. Oke. Sekarang kita terbang ya, mulai ya. 3, 2, 1, go. Wow. Oke. Masuk kelak di sini. Gini. Aku udah gini, nak. Wow. Bentar. Oke, kita masuk ya. Oke. Kita cari posisi. Wow, sekarang kita masuk yang ini. Di rambut bisa, wow, enak banget ya di rambut. Itu yang duduk juga dong, tangannya gini dong yang duduk. Wow, sengaja banget ya. Sengaja banget dia. Bilang dia penyiksaan. Oh, oke. Kenapa nggak nyangkut ya? Di rambut ya. Jahat banget. Di rambut. Astaga. Oke, sekarang kita terbang ya. Oke, kita terbang yuk, masuk. Oke. Masuk terbang yuk. Oke. Wis. 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 Kalau yang rest kayak gini mas rasanya mas? Iya, kayak gini itu. Cuman memang lebih kencang karena larinya 100 kata. Yang gede itu. Jangan tabrakin aku. Oke. Itu ngeflip gitu gimana tuh? Ya kan nanti akro jadi gak ada batasan, kamu terbang gimana aja bisa. Waduh! Oh, kita mendarat di atas. Sengaja banget ya nih ya. Selesai. Gitu. Seru ya. Tas lu. Nyangkut di atas. Berarti kita harus ambil tangga. Ya Mas Sango. Oke, begitu kontennya hari ini. Terima kasih udah dipatuh konten kita. Terima kasih juga buat teman-teman Micro Drone Press Indonesia di Jogja, tempatnya ada di Mangujiwo ini. Mangujiwo, Bandung. Jangan lupa ada YouTube-nya juga ya Mas ya, Micro Drone. Instagram aja. Instagram aja ya. YouTube-nya kita gabung di Kaleng coklat. Terima kasih. Nanti aku kasih lihat juga. Tadi kan udah nanti kan akan kita kasih lihat videonya pas lagi terbang, juga videonya pas lagi rush ya. Juga video nyangkutnya ya. Nyangkut. Kita bisa itu. Video nyangkutnya nggak kerekam. Nanti kita akan rekam ngambil tangga dulu. Untuk itu terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share
Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau latihan pemula menjadi pilot drone. Micro drone ya. Selamat makan nih. Nah, kalau yang mau beli ini bisa langsung ketik kolom di komen atau DM Instagram saya di @ofimokevin ya. Nanti saya akan open PO. Siapa tahu kan murah dong 352 ya. Jadi gitu, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bahagia. Dadah. Ngapain mas? Mau ngapain? Mau ngambil drone? Sombong sih. Orang sombong tuh gak boleh mas sebenarnya mas. Mau kayak pembalap kayak Valentino Rossi aja dia gak mau mungkin balapan di atas genteng juga kan. Malah ngangkut. Niatnya jelek gini jadi. Oh, iya. Sekarang berani naik kayak gini? Pegangin dong. Biar seimbang. Dulu gak berani loh, dia serius. Oh, ini keren loh, kameraku juga bisa jadi drone loh mas. Wah tinggi, tinggi sekali. Hati-hati tripodnya lepas tiba-tiba. Ada nggak? Ah, itu dong. Kan kita sudah menyatu. Oh, berarti memang sengaja beri tangga itu buat kayak gini ya? Iya. Karena biasanya nyangkutkan banyak. Iya. Oh, yang nyangkutkan ya? Ya, bukan. Oke. Terima kasih. Terbangin, akro. Tapi saya terbangin, dia pakai Google saja, ya kan? Ya, oke. Sekarang kita terbangin ya. Wah, ada siapa sih itu? Selfie dong, Kak. Selfie dong, Kak. Selfie ya. Selfie dong, Kak. Oi. Ya oke. Sekarang kita langsung terbangan ya. 3, 2, 1, go. Oke. Oh, nah ini akro. Akro kita enak banget ya masuk-masuk lubang. Oke. Wow. Oke, kita masukkan yuk. Wow. Terbalik, tolong kakak. Nah, yuk kita masukkan lagi, kita coba. Oke. Oke, ini. What? Kayaknya tangannya kurang besar deh. Oh, kayaknya mau kerambut deh tadi. Oh, kayaknya mau kerambut. Gini, deh. gini. Oke. Yo, ini challenge ini. Woi, woi. Apa itu yang jatuh? Drone-nya. Oke, kita coba lagi. Wah, susah juga ini. Woi! Berhasil. Kalau kamu di situ tuh. Ela, kalau kamu di situ, aku nabrak tembok dong. Oh, ya udah, aku berdiri, oke. Okay. Aku. Ngadepnya sana dong. Ini udah direkam kan? Rekam dong. Oke. Okay. Oke. Woi, berhasil. Nah, berhasil ya, kita coba lagi yuk. Sengaja itu, apa itu sengaja? Enggak, itu pasti sengaja. Masuk lagi kita. Enggak, itu sengaja itu. Ayo buka lagi. Oh iya. Oh, berhasil. Belum masuk. Kita coba lagi. Waduh, kita mau lagi. Dia ngambek. Kita kejar dia ngambek. Oh ini ada tangga. Coba. Ayo kita muter-muter tangga yuk. Oke. Sengaja yuk. Oke. Ayo tangannya buka aja Ella. Oh, berhasil. Sekarang mendarat tangannya Kak Opik dong. Berhasil. Sini tangannya Kak Opik, bawahnya. Red. Selfie kita. Selfie kita. Sekarang di save dulu ya. Sekarang di save dulu ya. Kita selfie dulu. Terima kasih.